Hai semua, apa khabar? Hari ini kita nak masak lagi satu resepi dari resepi Mami Kak Shan, iaitu sup kambing. Okey, hari ini Kak Shan nak tunjukkan bahan-bahan untuk sup kambing. Jom masak bersama Kak Shan. Okey, ini dia. Ada daging kambing, saya beli bahagian tulang rusuk ya. Tulang rusuk sebanyak 500 gram. Minyak untuk masak. Ini dia ada 4 sekawan. Garam secukup rasa. Kunyit secukup rasa juga. Ada 6 tangkai cili padi hijau. Ada 1 tomato besar yang telah dipotong 4. 2 tangkai daun kari . Ini semua telah dibasuh dan telah dipotong . Ini dia ada 1 bawang besar yang telah dihiris dan juga 1 sudu besar halia dan bawang putih yang telah dikisar . Ini dia ada 1 biji ketumbar . Biji ketumbar 1 sudu besar. Ini 1 sudu teh lada hitam, 1 sudu teh jintan putih dan 1/2 sudu teh jintan manis. 4 bahan ni saya nak sangaikan dan juga kisar dalam blender yang tak ada air . Ada sedikit daun ketumbar untuk hiasan. Okey, jom masak. Mula-mula kita sangaikan dulu. Sangaikan selama 3 hingga 4 minit . Cukup . Kalau terlalu lama dia akan menjadi hangus . Sebab kita masukkan semua bahan-bahan. Ini dia, saya dah sangaikan . Sejukkan baru kita kisar dalam blender. Okey, dah sejuk. Kita masukkan dalam blender kering tanpa air, kita kisar dia. Ini rempah-rempah ni saya suka sediakan di rumah. Untuk sikit tak payah beli banyak-banyak dalam bungkus tu membazir . Ini dia serbuk kita dah sangaikan, sekarang kita boleh masak . Panaskan kuali, masukkan minyak sedikit cukup . Tak payah letak banyak. Minyak dah panas, kita masukkan 4 sekawan. Bawang ni kuning keperangan. Jadi dah kuning keperangan, saya dah masukkan bawang putih dan halia . 1 sudu besar yang telah dipisah. Kuning selama 5 minit. Dalam 5 minit saya masukkan daging. Kita masak selama 15 minit . Ketumi daging ini selama 15 minit sehingga dia kecut sedikit . Kita tutupkan . Sekarang dah 15 minit, saya masukkan bahan-bahan yang telah dikisar. Kunyit
serbuk kunyit. Garam secukup rasa. Kunyit selama 5 minit. Sekarang kita masukkan air ya. Air secukupnya. Kita masak kambing ini selama setengah jam ya. Setengah jam, kalau tak masak empuk, kita kena tambahkan air lagi ya. Kita tutupkan, kita masak ya. Kita tutupkan kambing ini. Kena kacau selalu ya. Kena kacau selalu selama setengah jam. Kalau air tak cukup, kita boleh tambahkan air ya. Tadi saya cakap tadi setengah jam. Ini baru 15 minit. Kita punya daging pun belum masak. Air tak cukup, tambahkan ya. Kita masukkan air panas ya. Seluruh proses masak kambing ini akan mengambil selama 1 jam. Kita masukkan air panas untuk dapatkan sup yang sedap ya. Kalau boleh anda masukkan air panas lah. Kari kambing ke, apa-apalah kambing dimasak, masukkan air panas. Sup pun sama ya, masukkan air panas. Memang dapat sup yang sedap. Okey, kita sekarang kita tutupkan kuali. Tutupkan kuali, kita masak lagi ya. Sampai kita punya kambing empuk. Ni dia dah setengah jam eh. Kita masukkan air sedikit demi sedikit. Sup kita dah masak. Daging pun dah masak empuk ya. Kayu manis saya tolong keluarkan. Nanti rasa pahit ya. Kuah kita pun akan tukar warna ya. Sekarang kita masukkan bahan seterusnya. Cili padi, tomato, daun kari. Saya dah rasakan garam tak cukup, saya nak masukkan garam secukupnya. Kita masak selama 5 minit. Kemudian kita boleh hidangkan eh. Bawang goreng dan juga daun ketumbar, kita punya sup. Kambing dah siap ya. Anda boleh cuba resepi ni di rumah. Sangat senang. Dan sangat sedap ya. Terima kasih. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.